Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saipulo, calon peserta OPOP Jabar 2021. Saya berasal dari Kampung Hegarmana, RT 3 RW 8 Desa Nanggrang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Mulai berdiri pondok kami dari tahun 2000 bulan Januari sampai saat ini. Ini adalah asrama Pondok Pesantren Nurul Iman dan jumlah santri sekitar 65 orang. Adapun gurunya ada 5 orang. Dan di Pondok Pesantren saya sebagai pimpinannya. Dan di pondok kami mengadakan salah satunya program usaha yaitu ternak domba. Dan saya harap dengan adanya bantuan OPOP ini menjadikan bidang perekonomian di pondok kami. Adapun pembelajaran di pondok kami salah satunya yaitu kajian kitab kuning dan Al-Quran. Harapan kami santriawan-santriawati belajar mandiri dengan adanya bantuan OPOP. Berharap, besar harapan kami pada OPOP untuk bisa menjadikan pondok kami berkualitas dari segi pendidikan dan perekonomiannya. Alhamdulillah, dengan ternak domba, pemasarannya lancar dan selalu habis. Dari mulai lingkungan masyarakat sampai pasar-pasar yang ada di wilayah kecamatan. Untuk kedepannya ingin menambahkan dan menyediakan domba bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di antaranya domba untuk kurban, akikah, dan kebutuhan lainnya. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.